Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Sekarang Maul ada di Stasiun Bogor. Bogor. Guys, siang-siang gini ada yang unik loh di Stasiun Bogor. Apa ya kira-kira? Langsung aja, ini dia Maul Street. Oke, ini dia, mau sudah berdiri di peron jalur 4 dan 5. Perlintasan yang ada di sebelah selatan Stasiun Bogor sudah menyala. Nah, sebelah Maul ini ada tokyometer seri 6010 kereta yang persiapan diberangkatkan jam 10.30. Wah, ada kereta apa tuh bersama CC 201? Ya, bakal masuk ke jalur 3. Tuh, penyeberangan masih diperbolehkan. Tapi sudah dipeluit-peluitin. Petugas BKD amankan perosinan selatan jalur 3. Jalur 3. Jalur 3 dari arah selatan masuk kereta api nanti ya, jalur 3 dari arah selatan masuk kereta api. Kirim rangkaian ya kayaknya ya. Satu kereta ekonomi, satu kereta makan pembangkit, satu kereta ekonomi generasi baru, dan satu kereta eksekutif. Ya. Berhenti dia di sini. Tara, asik. Tumben-tumben nih ada CC 201 ke arah apa dari arah Sukabumi tadi ya. Masih belum berangkat karena belum dapat sinyal keluar. Ini dia nih, kita lihat dari paling belakang ada K109523 kereta eksekutif pembuatan tahun 95. Lanjut di depannya ada K301642. Ini kereta ekonomi yang harapannya setengah ke depan dan setengah ke belakang. Atau ekonomi premium ya. Seatnya 22. Lanjut di depannya ada kereta makan pembangkit. Ini dia kereta makan pembangkit buatan tahun 2014 MP301403, maaf ya. Depannya lagi ada kereta ekonomi yang paling tua nih. Wow. Angkatan 78 dong. K307812 Jakarta Kota. Ini yang seatnya 23. Oke, ternyata yang berangkat duluan si jalur 5 nih. Jalur 5, tokimeter seri 6000. 7000 ya, sorry 7000. Tujuan Jakarta Kota 8 kereta, kenapa mau tau 7000? Karena ininya di pinggir, bukan di tengah. Si tempat buat LED-nya. Jalur satunya ada yang langsir. Wah, pakai metro sih 6000 langsir tuh. Nah, pakai metro sih 7000. 8 kereta berangkat dari jalur 5. Jalur 5 berangkat KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Jakarta Kota. Rangkaiannya terdiri dari 8 kereta. Wah, mantap banget. Kita lihat lagi nih sekarang yang si Tokyo Metro seri 6000 dulu nih yang lagi langsir. Wow, dia ujungnya buntung. Kepalanya cuma di depan doang. Yang belakangnya lagi seperti ini nih.
kondisinya itu, dengan pintu yang terbuka, terus tanpa kepala belakang, tanpa kepala di sisi satunya lagi. Nah, buat yang yang unik itu adalah kalau lagi buntung kayak gini, itu ada lampunya dong tuh, ada lampu, tetap ada lampu seperti itu. Jadi kayak memungkinkan dia berangkat seperti itu. Ya nggak sih? Oke. KRL-nya berhenti langsir sampai di sinyal yang ini nih. Nah, ini dia. Dan langsirannya bakal mundur lagi kembali mengarah ke Dipo Bogor. KRL langsir lagi si Tokyo Metro seri 7000, 6000. Aduh, balik mulu. Asik, dia langsir lagi. Kembali mundur. Jadi kalau di Dipo Bogor ini sebenarnya langsiran kayak gini ini lumayan, gak lumayan sih, maksudnya kayak Maol adalah beberapa kali ketemu momen seperti ini. Dia langsir tapi hanya kepala depannya aja, kepala di sisi satunya lagi gak ada dia. Kepalanya buntung ya. Dasar kau kepala buntung-tung, kepalanya jadi buntung-tung. Tokyo Metro 6000, langsir ke Dipo KRL Bogor. Masuk di jalur yang dua, pemutar lain sampai Bogor. Balik ke Jakarta Kota, JRS 205. Persiapan masuk di jalur 2, JRS 205, komuter lain tujuan stasiun Jakarta Kota. Rangkaiannya terdiri dari 10 kereta, menggunakan livery baru. Nah, ini si Tokyo Metro seri 6000-nya sudah kembali langsir. Dan masuk di jalur 2-nya, JRS 205, komuter lain tujuan Jakarta Kota. Sementara itu jalur 3-nya, CC 201 bersama satu kereta ekonomi yang paling lama, satu kereta pembangkit, satu kereta ekonomi premium, dan satu kereta eksekutif masih berada di jalur 2. Dan sudah mendapatkan sinyal hijau. Nah, itu dia. Jalur 3 sudah mendapatkan aspek sinyal hijau, jalur 2-nya baru tiba nih. Ngomong-ngomong, baru mau pengen ngomong-ngomong. Oke, dia berangkat. Ya sekalian deh, ngomong-ngomong di jalur 6-nya juga ada JRS 205 yang tidur karena pantografnya tidak terhubung. Dan ini dia, keretanya berangkat. Rasa ya kalau keretanya tuh mati gitu. Dan cepet ya dia ininya, karena ringan kali ya, cepet dia melajunya. Wah, itu dia kereta kirim rangkaian dari arah Sukabumi menuju ke arah Manggarai. Di jam 10:30 hari ini. Hari ini banget nih. Emang tayangnya bakal hari ini ya? Ini tanggal 28 September. Mantap, dia sudah melaju ke sana, melintasi perlintasan yang ada di sebelah utara stasiun Bogor yang sekaligus pasar. Jauh ini sekarang di stasiun Bogor sudah ada JRS 205 di jalur 2-nya yang sekarang ini lagi aktif untuk melayani penumpang. Sementara itu ada dua kereta yang lagi tidur, JRS 205 juga di jalur 6, serta Tokyo Metro seri 6000 di jalur 8.
yang rangkaiannya kayaknya tuh 10 kereta atau 8 kereta ya. Ini topinya biar gak panas aja nih. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur, dan pokoknya positif deh. Yang penting bukan positif COVID, apalagi positif. Hah, itulah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.